Jadi kami dapati diduga Iis dan keluarganya terlibat peredaran gelap narkoba di wilayah Bapak. Jadi kami selidiki, kami amankan dan ditemukan. Ini surat tugas kami. Surat tugas kami ini, Pak. Nih, coba tengok. Ini surat perintah tugas. Ya. Ini juga namanya semua nih. Saya kasih narkoba, ya. Baru ini lagi. Ini surat perintah penyelidikan. Coba ya, kami dari Sat Narkoba Polres Kuansing. Ini surat penggeledahan. Penggeledahannya semuanya namanya semua. Jadi kami minta Bapak untuk menyaksikan aja. Ya. Kami untuk menyaksikan ini nanti di kamarnya lagi baru di mobilnya. Sekarang ini tengok Pak. RT ya. Ini sini Pak RT. Ini ini narkoba jenis sabu-sabu. Berapa paket nih? Berapa paket nih? 5 ini. Yang berisi 101. Oh iya ya. Ini 5 paket. Ya, 5 paket. Dia dapat dari mana? Dari siapa? Si Is. Kenal si Is? Warga apa kan? Iya. Si Is. Ya, jadi kita dari tim opsional Satres Narkoba Polres Kuansing telah berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial L. Yang mana tersangka ini kita amankan di wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat. Jadi pada saat kita lakukan penyelidikan, kita mendapat informasi ada seorang bandar narkoba di wilayah LTD. Kemudian setelah mendapat informasi yang cukup, kita melakukan penggerebekan. Pada saat kita lakukan penangkapan dan penggeledahan didampingi dengan RT setempat, kita temukan di dalam kantong celana saudara L ini ada 5 paket narkotika, kita duga adalah jenis sabu-sabu. Selanjutnya kita lakukan interogasi terhadap tersangka L ini. Tersangka ini menerangkan bahwa dia memperoleh narkotika jenis sabu itu dari rekannya dengan inisial IS. Selanjutnya kita lakukan penggeledahan di tempat saudara IS. Namun saudara IS tidak berhasil kita amankan karena mungkin sudah mengetahui kedatangan dari tim kita. Dia tadi katanya ada di sini. Ini mobilnya kita amankan kunci mobil nanti kita geledah di sana ya. Kita geledah. Ya. Handphone. Ini handphone IS. Amankan dulu. Amankan dulu. Pak tengok. Ini dulu nih. Gimana barangku lagi? Gimana dia biasa di sini? Ayo sini ke center. Pakai center. Center. Kamu mau kemana? Hah? Biar kau gak dalam. Itu apa isinya tuh? Hah? Itu tuh apa senjata apa itu? Ada izinnya tuh? Ini si isnya. Kita lakukan penggeledahan didampingi dengan RT setempat. Kita temukan di dalam rumahnya ada plastik klip 1 bal yang disimpan di dalam rumahnya. Kemudian kita lanjutkan penggeledahan di dalam mobilnya. Kita temukan 2 paket narkotika jenis sabu. Beda semua ya. Tahan cepat ya. Jangan. Jangan apa-apa. Untuk selanjutnya tersangka L ini kita bawa ke Mapolres Kuansing untuk kita lakukan penyidikan dan akan kita jerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ya, masuk. Bawa kuenya.